إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإخوان من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما واسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد، الحمد لله، marilah sama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi ruang dan peluang keizinannya untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu, yang mana kita dalam majlis pembacaan ataupun muzakarah kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilyat Al-Abrar wa Syi'ar Al-Akhyar fi talkhis Al-Da'awat wal-Azkar Al-Mustahabbah fil Layl wal-Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf Al-Nawawi Al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa'ulum masyayikhihi wa masyayikhina fid darini. Amin. Kita dah selesai pada majlis yang sebelum ni, itu kita berkenaan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita di majlis yang ke-66. Kita masuk pada kitabul azkar wa da'awat lil umur al-aridat, iaitu berkenaan dengan zikir-zikir dan doa-doa kerana perkara yang mendatang, al-aridat, perkara yang mendatang. Qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Amin. I'lam أن ما ذكرته في الأبواب السابقة يتكرر في كل يوم وليلة على حسب ما تقدم وتبين. Kata Imam Nawawi, ketahuilah bahwasanya apa yang saya sebutkan pada bab-bab yang lepas, yakni sentiasa berulang-ulang, yatakarrar fi kulli yawmin wa laylah, pada setiap hari, siang dan malamnya. Ia sesuai dengan pembacaan ataupun pembicaraannya yang lalu. Wa amma ma azkuru al-an, apa adapun apa yang aku akan sebutkan sekarang, fahiya azkarun wa da'awatun, itu zikir-zikir dan juga doa-doa. Takunu fi awqatin li asbabin 'aridah, yang doa zikir-zikir dan doa tersebut yang berlaku pada waktu-waktu yang tertentu.
dengan sebab-sebab yang tertentu yang mendatang. Falihadza la yultazamu fiha tartib. Maka kerana sebab itulah kata Imam Nawawi, aku tidak membuat mengikut tertib susunan, sebabkan ia tak tetap mengikut tertib lah. Itu Imam Nawawi meletakkannya secara secara rawak. Dan Imam Nawawi meletakkan pada kitab kitab ini, yakni Kitabul Azkar wa Da'wat al-Ardha ni, dengan dimulakan dengan bab doa istikharah, berkenaan dengan doa istikharah. Ini doa yang dibaca oleh, yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita melakukan solat istikharah. Yani istikharah ni iaitu perkara yang kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan pilihan mana yang terbaik ketika mana kita keliru, kita ragu-ragu terhadap sesuatu perkara. Di antara dua perkara yang baik, kita pilih, kita mohon kepada Allah untuk menentukan yang terbaik. Baik, qala qala dia kata terdapat satu asar daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia katakan, "Ma khaba man istakhar wa la nadima man istashar." Tidak akan rugi, tidak akan sia-sia orang yang meminta istikharah, yang melakukan istikharah, iaitu dia meminta bantuan kepada Allah untuk menentukan yang mana yang terbaik. Yani tidak akan rugi orang yang melakukan istikharah. Wala nadima man istashar, dan tidak akan menyesal orang yang meminta istisyarah, yani meminta pendapat daripada orang lain, yani meminta pendapat daripada orang yang berkeahlian dalam sesuatu perkara. Orang yang soleh, dia minta minta pandangan daripada orang soleh, orang yang berkeahlian dalam sesuatu perkara. Itu tidak akan rugi orang yang buat istikharah, dan juga tidak akan menyesal orang yang minta pandangan, minta pendapat daripada sesuatu, daripada seseorang yang berkeahlian dalam sesuatu perkara. Itu asar daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik. Qala rawayna fi sahih al-Bukhari an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. رواية daripada صحيح البخاري daripada سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما beliau berkata, كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا. Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم telah mengajar kepada kami al-istikharah, yakni minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan yang mana yang terbaik di antara dua perkara ataupun lebih. Fil umuri kulliha, pada setiap perkara, pada semua perkara. Kata Imam Ibn Abi Jamrah radhiyallahu taala anhu, fil umuri kulliha disebut bermaksud lafaz am, tapi yang dimasukkan padanya adalah khusus. Am wa yuradu bihi al khusus. Sebab apa? Sebab istikharah ni kita minta pada pada perkara yang mubah, perkara yang harus. Adapun perkara yang wajib, perkara yang makruh, perkara yang haram, itu tak perlu kita istikharah, tak boleh kita istikharah padanya, sebab kesemua perkara tersebut wajib, haram dan makruh, kita wajib buat, iaitu pada perkara yang wajib kita wajib buat, perkara makruh dan haram kita kena tinggalkan. Baik.
yu'allimuna istikharah fil umuri kulliha. Ini pada perkara yang harus, perkara yang mubah sahaja. Kasurati minal Quran, sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kami akan Al-Quran. Itu baginda mengatakan yaqul idza hamma ahadukum bil amri. Dia kata apabila salah seorang daripada kamu nak buat sesuatu perkara. Idza hamma ahadukum bil amri. Hamma, hamma ni permulaan lintasan hati, di dalam hati nak buat sesuatu perkara. Kata Imam Ibn Abi Jamrah juga dalam lintasan hati ini dia ada lima peringkat, ada lima peringkat. Yang pertama himmah, yakni permulaan keinginan nak buat sesuatu, itu himmah. Yang kedua lammah ataupun lamah, lammah. Yang ketiga apa? Yang ketiga al-khatrah, al-khatrah, lintasan hati. Yang keempat barulah datangnya niat, niat, kemudian iradah. Yang kelima, yang keenam azimah. Azimah ni kita memang nak buat dah, confirm nak buat, itu azimah. Dan tiga yang pertama tadi iaitu himmah, yang kedua lammah, dan ketiga al-khatrah. Ketiga-tiga ni kalau kita terlintas dalam hati permulaan nak buat satu perkara tersebut, Allah Ta'ala tak kira lagi, tak kira lagi. Maksudnya kalau kita nak lintasan tersebut dia nak buat sesuatu perkara yang baik, dia tak dapat pahala lagi. Kalau lintasan hati yang tersebut dia nak buat sesuatu perkara yang tak baik, dia tak dapat dosa lagi. Adapun peringkat yang keempat iaitu niat, dia dah, kalau dia niat nak buat sesuatu perkara yang baik, baru dia dapat pahala. Nak buat perkara yang jahat, dah dapat dosa. Baik. Itu kata Imam Ibn Abi Jamrah, dia ada lima peringkat. Idza hamma ahadukum bil amri. Sekiranya seseorang, salah seorang daripada kalian dia berkeinginan nak buat sesuatu perkara, permulaan nak buat sesuatu perkara ni ada tersebut ataupun lintasan hati dia. Falyarka' rak'atain min ghairi al-fariidah. Maka rukuklah dua rakaat. Tapi yang dimasukkan di sini adalah solatlah. Solatlah dua rakaat. Iaitu arahan tersebut, perintah tersebut, linnadwi, iaitu sunat, min ghairi al-fariidah. Maka solatlah dua rakaat yang bukan daripada fardu, iaitu nak mengeluarkan daripada solat subuh, fardu subuh. Fardu subuh dua rakaat, dan yang masuk ke sini adalah dua rakaat selain daripada solat fardu, iaitu solat sunat mutlak, iaitu solat sunat istiqarah yang berasingan daripada solat fardu. Dan ditakidkan dengan rakaatain. Rakaatain ini menunjukkan itu adalah sekurang-kurangnya, sekurang-kurang apa sahnya solat tersebut. Maksud kata kalau nak buat satu rakaat tak sah, tak dikira sebagai solat istikharah. Baik. Summa yaqul, kemudian katakanlah ataupun bacalah. Itu setelah mana selesai melakukan dua rakaat solat tersebut, iaitu solat istiqarah tersebut, sampai bagi salam, duduk dalam keadaan tahiyat, tahiyat akhir, bacalah doa Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepada engkau untuk memilih untuk saya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon penentuanmu. Astakhiruka bi'ilmika. Ya.
Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon penentuanmu yang baik dengan ilmumu, bi'ilmika. Wa astaqdiruka biqudratik. Dan penetapanmu dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku mohon limpahan kelebihanmu yang maha agung. Fa innaka taqdir wa la aqdir. Kerana sesungguhnya engkau berkuasa mentakdirkannya. Wa la aqdir, dan aku tidak dan saya tidak berkuasa. Wa ta'lam wa la a'lam, dan engkau maha mengetahui dan saya tidak mengetahuinya. Wa anta 'allamul ghuyub, dan sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri. Ya Allah, sesungguhnya engkau in kunta ta'lam mengetahui sesungguhnya urusan ini, in kunta ta'lam anna hadzal amra, iaitu selepas mana al-amra tersebut kita sebut apa permintaan kita, apa hajat kita. In kunta ta'lam anna hadzal amra tersebut, kita sebut niat apa apa yang kita keliru tersebut. Sesungguhnya engkau in kunta ta'lam anna hadzal amra, engkau mengetahui perkara ini, khairun li, baik bagiku, fi dini, pada agamaku, wa ma'ashi, dan pada kehidupanku, wa aqibati amri, dan penyundahan urusanku. Au qala, au ni syak daripada perawi. Dia tak pasti sama ada Nabi sebut lafaz tersebut ataupun lafaz ini. Dia kata au qala ajili amri wa ajilihi, iaitu sekiranya engkau mengetahui perkara tersebut, baik untukku, baik untuk agamaku, baik untuk kehidupanku, dan juga penyudah urusanku, ataupun Nabi sebut sekiranya baik pada ajili amri, pada keadaan sekarang, ajili amri, wa ajilihi, ataupun pada masa yang akan datang. Itu sekiranya perkara tersebut baik untukku pada masa akan datang, pada masa sekarang, ataupun ajilihi, pada masa yang akan datang. Faqdurhu li, maka takdirkannya yang baik pada tak, maka takdirkanlah untukku. Wa yassir huli, dan pemudahkannya untukku. Summa barik li fihi, kemudian berkatilah berkatilah urusan tersebut untukku. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li, dan sekiranya engkau mengetahui anna hadzal amra, kemudian kita sebut apa yang kita keliru tersebut pada urusan tersebut. Kiranya engkau mengetahui perkara ini yang kita sebut itu syarrun li, buruk bagiku, fi dini, pada agamaku, wa ma'ashi, pada kehidupanku, wa aqibati amri, dan pada penyudah urusanku, yakni pada pengakhiran urusan tersebut kalau tersebut tak baik. Aw qala, ataupun Nabi sebut syak daripada perawi ajili amri wa ajilihi, jadi sekiranya perkara tersebut baik pada ajili amri, yakni pada waktu sekarang, ataupun wa ajilihi, pada masa akan datang. Fasrifhu anni, maka engkau jauhkanlah daripadaku. Wasrifni anhu, wasrifni anhu, dan engkau jauhkanlah aku daripadanya, daripada perkara tersebut. Jadi fasrifu anni, maka engkau jauhkanlah perkara tersebut daripadaku, dan engkau jauhkanlah
aku daripada daripada perkara tersebut. Waqdur li waqdur liyal khaira, dan kemudian takdirkanlah yang baik. Haitsu kana, pada pada waktu apapun. Summa ardini bihi, dan kemudian redalah aku dengannya, dengan urusan tersebut. Qala wa yusammi hajatahu, kemudian Nabi sebut, sebutkanlah hajatnya, iaitu pada iaitu selepas mana anna hadzal amra, kita sebut apa hajat kita. Itu doa secara penuh. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, sebut hajat kita. Khairun li fi dini wa ma'ashi wa ma'aqibati amri, yang kata Imam Nawawi lebih baik kita sambung terus, kita gabungkan. Wa aqibati amri ajili amri wa ajilihi, au qala tak payah sebutlah, au qala tak payah sebut. Wa aqibati amri ajili wa ajilihi, ajili amri wa ajilihi. Faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, sebut hajat kita. Syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajili amri wa ajilihi fasrifu anni wasrifni anni anhu waqdur li al-khair haitsu kana thumma ardini bihi. Ini antara doa yang elok, yang baik untuk kita kita baca atau kita hafaz. Kiranya kita keliru, kita berhajat untuk minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan yang mana yang terbaik daripada urusan kita. Ini pada urusan yang harus, mubah, bukan pada perkara yang wajib ataupun haram. Yang wajib untuk kita buat, yang makruh dan haram untuk kita tinggalkan. Pada tiga perkara tersebut tak boleh untuk kita istiqarah. Contoh kalau kita contoh ada, kalau ada yang nak istiqarah, nak buat perkara yang wajib, nak buat solat fardu, itu tak boleh lah. Yang istiqarah ni hanya pada perkara yang mubah sahaja, perkara yang harus sahaja. Ini perkara yang dibenarkan oleh syarak, bukan pada perkara yang haram dan juga yang makruh. Sebab belum baca sebagai salam solat sunat atau yakni selepas solat sunat, yang selepas bagi salam lah, selepas bagi salam kita terah tangan dalam keadaan tahiyat akhir, kita minta doa tersebut. Baik, qala al ulama tustahabbu al istikharah bis salati wad du'a al mazkur, kata para ulama disunatkan untuk beristikharah dengan solat, dengan kita melakukan solat dan juga membaca doa yang disebutkan tadi. Wa takunu salatu rak'ataini minan nafilah, dan dengan dua rakaat solat sunat. Wa zahir, yakni solat sunat mutlak yang berasingan, yang mustaqil daripada solat-solat yang lain. Ini solat yang khusus istiqarah. Wa zahir annaha tahsulu bi rak'atayn min as-sunan ar-rawatib, dan pendapat Imam Nawawi mengatakan ianya terhasil dengan dua rakaat daripada solat sunat rawatib. Solat sunat yakni solat contoh kita nak buat, kata Imam Nawawi, kalau nak buat solat sunat selepas selepas isyak ataupun sebelum isyak, itu dia kata Imam Nawawi juga, itu dikira sebab kata apa mafhum daripada hadis hadis Nabi tersebut secara am, itu Nabi kata buat solat sunat dua rakaat. Kata Imam Nawawi dianya boleh juga terhasil dengan dilakukan solat rawatib yang lain. Dia buat solat selepas isyak, ba'diyah selepas isyak, kemudian dibaca doa tersebut, itu boleh juga. Wabitahiyatil masjid, dan juga dengan dua rakaat solat tahiyatul masjid.
Wagairiha minan nawafil, dan selainnya daripada solat-solat sunat yang lain. Itu pendapat kata Imam An-Nawawi rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Tapi kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, dalam syarahkan Sahih Al-Bukhari, beliau kata pendapat Imam An-Nawawi tersebut fihi nazar. Dia ada kena tengok balik. Kena tengok balik. Sebab apa? Dia kata sekiranya kalau seseorang tersebut dia solat sunat rawatib ataupun solat tahiyatul masjid, dan dia sekalikan niat solat tersebut dengan istikharah, dia gabung, maksudnya dia gabung dalam satu solat tersebut, dia gabung tahiyatul masjid dan juga istikharah, itu boleh, macam tu boleh dikira. Tapi kalau nak buat secara itu pun tak ada masalah sebenarnya. Itu pendapat pendapat Imam Nawawi secara khusus. Wa yaqra'u fil ula ba'da al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, dan kata Imam Nawawi dibaca pada rakaat pertama, iaitu selepas mana baca al-Fatihah, dibaca surah qul ya ayyuhal kafirun, surah al-Kafirun. Dan pada rakaat yang kedua, fi tsaniyah qul huwallahu ahad, dengan baca surah Al-Ikhlas. Dan kata para ulama tak ada dalil pun, tak ada dalil pun yang menceritakan apa yang perlu dibaca. Nabi tak sebut pun, ataupun para sahabat tak dengar pun Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah surah yang tertentu. Maksud di sini ini hanyalah ijtihad ataupun cadangan ataupun nasihat. Pendapat Imam Nawawi sendiri mengatakan baca surah Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Dan kena baca surah apa pun tak ada masalah, tak ada masalah sebenarnya. Dan kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan yang afdalnya sebab mana kita baca Fatihah sebelum kita baca surah Al-Kafirun. Ini sebab Al-Fatihah kita baca surah, kita baca ayat daripada surah Al-Qasas. Al-Qasas ayat 68 sehingga ayat 70. Warabbuka yakhluqu ma yasha' wa yaqdar sehinggalah turja'un. Baca ayat tersebut, kemudian barulah baca surah Al-Kafirun. Itu pada rakaat pertama. Dan pada rakaat yang kedua dibaca ayat wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah, iaitu pada ayat pada surah Al-Ahzab ayat 36. Sehinggalah satu ayat saja. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah sehinggalah mubina. Kemudian barulah baca surah Al-Ikhlas. Itu pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Itu dia kata itu yang paling sempurna, yang paling lengkap. Tapi kalau kita nak baca surah apa pun itu tak ada masalah. Itu hanya ijtihad ataupun mujarabat daripada para ulama. Kemudian walau ta'azzarat alaihi solah, dan sekiranya seseorang tersebut dia tak mampu disebabkan uzur dan sebagainya, dia tak boleh nak buat solat istikharah tersebut, istikharah bidu'a, maka dia minta dia istikharah dengan doa sahaja tanpa melakukan solat. Baik, itu jelas. Wa yustahabu iftitahu du'a al-mazkur wa khatmuhu bilhamdillah wassalatu wattaslim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti mana kita baca pada majlis yang sebelum ni, disunatkan untuk membuka doa, memulakan doa tersebut, doa istikharah tersebut dengan alhamdulillah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wassalatu wassalam, iaitu berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga disunatkan untuk mengakhiri dengan kedua-dua tersebut dengan selawat dan alhamdulillah, kerana
kedua-duanya sebut dengan mengucapkan alhamdulillah dan berselawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih aqrab lil ijabah, dekat kepada untuk Allah Taala dengar dan mustajabkan, makbulkan doa kita. Itu tertib ataupun adab dalam dalam berdoa. Summa innal istikharah mustahabbatan fi jami'il umur, dan istikharah ni mustahab, mustahabbatun, disunatkan, yakni sunat yang sangat dituntut untuk kita lakukan. Fi jami'il umur, pada setiap perkara. Dan seperti mana kita faham tadi, pada setiap perkara tersebut yang dimaksudkannya adalah lafaz am yang bermaksud khusus, yakni pada setiap perkara yang harus, yang mubah sahaja, bukan perkara, pada perkara yang wajib ataupun perkara yang haram dan juga makruh. Yakni sekiranya kita terkeliru, kita ragu-ragu nak buat perkara yang harus, perkara yang sunat ataupun harus, kita minta bantuan kepada Allah Ta'ala untuk tentukannya, untuk buat pilihan yang terbaik. Fi jami'il umur kama sarraha bihi nass hadzal hadis sahih, seperti mana dinaskan dalam hadis yang sahih ni. Wa idza istakhara ma dha ba'daha lima yansharihu sadruhu lahu wallahu a'lam. Dan sekiranya selepas mana dia melakukan istikharah, dia biarkannya tanpa perlu buat apa-apa. Apa yang dia rasa lapang dada pada satu perkara tersebut, dia rasa mudah pada satu perkara tersebut, itu menunjukkan itu adalah perkara yang baik bagi dia, yang mana Allah Ta'ala telah tentukan yang terbaik. Dan sekiranya perkara tersebut dia rasa buat, dia rasa susah, dia rasa tak cenderung pada dia, itu menunjukkan Allah Ta'ala dah bagi itu, tentukan itu bukanlah perkara yang terbaik bagi dia. Wallahu a'lam. Maksudnya kita selepas mana kita selesai lakukan istiqarah, solat istiqarah tersebut, teruskan urusan kita tanpa perlu kita, contoh kalau ada setengah orang dia tunggu mimpi, tunggu mimpi nak tengok perkara tersebut baik untuk dia ataupun tidak, itu bukanlah yang terbaik. Sebaliknya, kita teruskan saja urusan kita. Maksudnya kalau kita rasa perkara tersebut baik, mudah, itu adalah perkara yang terbaik, dan sebaliknya. Wallahu a'lam. Baik, qala wa rawayna fi kitab at-Tirmizi fi isnadin dha'if dha'afahu at-Tirmizi wa ghayruhu an Abi Bakr radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد الأمر قال اللهم اغفر لي واختر لي. Riwayat daripada kitab Sunan At-Tirmizi dengan sanad-sanadnya yang dhaif, yang mana didhaifkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga selainnya, daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila nak melakukan sesuatu perkara, baginda mengucapkan Allahumma khirli wakhtarli. Nabi baca doa tersebut, Allahumma khirli wakhtarli. Maksudnya khirli, ya Allah, jadikanlah perkara ini, jadikanlah perkara tersebut khairan, baik. Allahumma khirli, jadikanlah perkara tersebut baik, dan berikanlah kepadaku ilham untuk melakukannya. Itu maksud Allahumma khirli wakhtarli, dan pilihlah, tentukanlah yang terbaik dalam dua perkara, di antara dua perkara tersebut. Itu maksud Allahumma khirli wakhtarli. Kemudian qala wa rawayna fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات. Daripada riwayat daripada kitab Ibn Sunni, daripada Sayyidina Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم berkata kepada dia, wahai Anas,
Idza hamamta bi amrin, sekiranya kamu nak melakukan sesuatu perkara. Seperti yang kita tadi, kita kata tadi, ham ni kita permulaan lintasan hati untuk melakukan sesuatu perkara. Fastaghfir rabbaka fihi sab'a marrat, maka istighfarlah, mintalah bantuan kepada daripada Allah, daripada Tuhan engkau, yakni Allah, sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Summa nzur ila alladhi sabaqa ila qalbik. Kemudian setelah mana selesai istiqarah kepada Allah Ta'ala tersebut, tengok kepada kecenderungan hati engkau, kepada kecenderungan hati kamu, mana fa innal khaira fihi, kerana padanya adalah yang terbaik. Sekiranya suatu perkara tersebut mudah dan tak rasa susah, itu adalah perkara yang terbaik. Dan sebaliknya, isnaduhu gharib, sanadnya gharib, fihi man la a'rifuhum. Masalah sini, hadis ini adalah hadis yang dikategorikan sebagai hadis yang dhaif. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Selesai pada bab doa istiqarah, doa yang antara doa yang baik untuk kita amalkan. Sebab setiap perkara kita sentiasa apa ragu-ragu untuk melakukannya, itu adalah yang terbaiknya adalah kita minta bantuan daripada Allah Ta'ala untuk menentukannya yang mana yang terbaik. Boleh semula ayat Al-Quran yang perlu dibaca. Okey, baik. Ayat Al-Quran yang pada rakaat pertama yang perlu dibaca. Ini pendapat Imam Ibn Hajar. Dia kata itu adalah yang paling sempurna. Itu dibaca surah, dibaca ayat dalam surah Al-Qasas. Al-Qasas ayat 68 sehingga 70. Ayat 68 hingga 70 surah Al-Qasas. Itu warabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar sehinggalah turja'un. Itu pada rakaat yang pertama. Setelah mana selesai baca ayat tersebut, baru baca surah Al-Kafirun. Dan pada rakaat yang kedua dibaca ayat daripada surah Al-Ahzab ayat 36. Itu wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin sehinggalah mubina. Surah Al-Ahzab ayat 36. Oleh setelah baca ayat tersebut, disambung ayat ataupun surah Al-Ikhlas. Baik, cukup sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah esok kita akan masuk pada abwabul azkar allati tuqalu fi awqati syiddah wa ala al-ahad, iaitu pada zikir yang dibaca pada waktu kesusahan, pada waktu susah, waktu syiddah, dan pada waktu yang kita ditimpa musibah dan sebagainya. InsyaAllah apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya. Saya mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz ataupun sirah daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.
Jazakumullah khairan kepada semua. Dr. Syarifuddin, Muhammad Syarifuddin, syukran kepada semua. Mudah-mudahan kita semua dalam pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.